Sobatku, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Di video kali ini, Bunda habis belanja bulanan dan ini dia hasil belanjaan aku. Ada 4 kantong plastik besar ya. Sekarang mari kita unboxing. Nah, ini dia hasil belanjaan aku. Sekalian aku tata ya. Yang pertama aku beli Attack. Ini tuh sabun deterjen cair gitu ya, Bun. Ini aku beli 2, satunya harganya Rp19.800. Lanjut aku beli Soclean lantai. Ini yang baby-baby gitu, harganya Rp9.400. Lanjut lagi aku beli Soclean pewangi. Ini aku pilih yang Tosca karena ini tuh enak banget wanginya. Satuannya tuh Rp11.000, aku beli 2 pieces. Lanjut aku beli sabun cuci piring. Ini aku beli yang mereknya ekonomi ya, aku beli 2 pieces dan harganya Rp3.300. Oke, lanjut lagi, ini aku beli sabun mandi Nuvo Liquid. Ini tuh harganya Rp9.600. Aku masih ada stok ya, jadi aku cuma beli satu aja. Lanjut aku beli Soclean deterjen yang bubuk. Ini tuh harganya cuma Rp4.200. Lanjut lagi aku beli Wipol, ini harganya Rp4.400. Dan ini aku tuh dapat hadiah sunlight karena aku beli baterai ya, Bun. Nah, lanjut aku beli beras Sania. Nah, seperti ini. Ini tuh 5 kilo, harganya Rp56.000. Karena beras di rumahku udah menipis ya, Bun. Lanjut aku beli tisu. Aku beli tisunya yang mereknya tuh T-Soft. Karena ini tuh murah banget, aku beli 3 pieces ya. Harganya tuh cuma Rp7.600an, jadi aku beli 3 pieces. Lanjut aku beli tisu multi. Ini tuh yang kecil ya, Bun. Isinya tuh 4 karena ini lagi promo. Dan harganya tuh Rp12.000 ya, Bun. Isi 4 gini, lumayan kan waktu promo. Nah, lanjut lagi, ini aku beli susunya Juna. Ini tuh mereknya Chilgo, harganya Rp63.000. Terus juga aku beli Monde, ini juga harganya Rp63.000. Terus aku beli saus, ini aku pilihnya yang Del Monte ya, harganya Rp19.500. Lanjut lagi aku beli kecap, ini Rp23.000. Terus aku juga beli tepung serbaguna yang Sajiku, ini harganya Rp20.000. Ini isinya banyak ya. Nah, lanjut lagi aku beli minyak goreng Sania. Ini tuh harganya Rp17.000an, aku beli 2 pieces. Oke, lanjut lagi, ini aku beli tepung roti, harganya Rp12.900 ya. Dan lanjut ini aku beli tepung maizena juga, tapi aku lupa ya, Bun, harganya berapa. Nah, lanjut lagi, ini aku beli susu Frisian Flag yang coklat ya. Ini harganya Rp16.200. Oke, lanjut lagi, ini aku beli Royco yang ayam. Ini tuh harganya Rp3.700an. Dan ternyata aku tuh salah, pilihnya tuh ayam semua, padahal harusnya ayam dan sapi ya. Tapi ya nggak apa-apalah. Lanjut, ini aku beli totole atau kaldu jamur, harganya Rp6.200. Lanjut aku beli teh gopek, ini yang apa ya, celup gitu, harganya Rp7.300. Lanjut lagi, ini aku beli indomie, indominya yang rebus ya. Aku beli 5 pieces aja karena indomie yang goreng tuh masih. Dan ini harganya cuma Rp2.300an tuh. Ini aku beli 5 pieces. Lanjut lagi, ini minuman-minuman saset. Nah, yang pertama ini aku beli jahe wangi, itu harganya Rp9.700. Terus juga aku beli serbat wangi. Terus juga aku beli ini apa ya, teh sari wangi milk tea gitu loh. Ini aku beli satu renteng, isinya tuh 10 pieces dan ini harganya tuh Rp1.500an. Lanjut lagi, ini aku beli palmia, ini harganya Rp5.300. ini margarin ya, Bun. Terus juga aku beli beng-beng, ini yang share it, harganya Rp10.400. Lanjut aku beli my jelly, ini jelly kesukaannya Juna ya.
dengan harga 12.000. Terus juga aku beli cemilan aku nih, Pravel, karena ini tuh enak banget. Ini juga bisa untuk makanan apa snack diet gitu ya, harganya 13.000-an. Tuh ini enak banget, yang coklat dan rasa ayam panggang. Terus juga aku beli ini biskuit tuh 3.000-an, terus sama Soy Joy. Terus lanjut lagi ini beli Groovy. Nah, ini Groovy-nya tuh 6.700-an untuk minuman kaleng. Terus juga Milo ini 8.400-an, aku cuma beli 2-2 aja ya, 2 pcs 2 pcs. Terus juga ini susunya Juna, tuh ini mereknya Ultra Milk yang kecil karena biar sekali minum gitu. Ini harganya 2.400-an ya, Bun. Tuh, di luas kertas surat tuh emang murah-murah banget ya, harganya tuh di bawah standar karena emang di swalayan ini tuh sering banget untuk dijual lagi gitu loh, dibeli dan dijual lagi. Nah, ini aku juga beli cabai bubuk. Terus ini aku beli termos, ini tuh harganya 64.000 kayaknya, karena aku emang lagi cari termos gitu ya, untuk apalagi yang warna biru gitu, untuk gantiin termos aku yang warna pink. Nah, ini dia hasil belanjaan aku bulan November kali ini. Alhamdulillah, stok bulanan udah aman, udah lengkap, udah komplit. Nanti kalau ada yang kurang-kurang tinggal beli di Alfamart atau Indomaret terdekat ya, Bun. Karena kalau di Alfamart dan Indomaret itu belinya ya yang dikit-dikit aja. Kalau yang banyak kayak gini lebih baik ke tempat swalayan-swalayan kayak gitu. Dan ini dia belanjaan aku kali ini, alhamdulillah. Oh iya, aku juga mau cerita kalau aku tuh belanja tuh setiap tanggal 20-an ya, Bun, karena masih banyak yang komen kok belanja bulanan akhir bulan gitu. Jadi emang aku udah kebiasaan kalau belanja bulanan tuh setiap tanggal 20 lebih gitu, karena lebih sepi dan enak. Nah, lanjut lagi, sekarang aku mau rapihin belanjaan-belanjaan aku ke tempatnya masing-masing. Nah, yang pertama ini storage aku, isinya tuh macam-macam banget, random banget ya. Ini tuh bahan-bahan makanan gitu, ada gula, ada minyak. Nah, ini minyaknya yang satu aku taruh di dalam sini, terus yang satu aku nanti langsung refill ya. Aku masih ada stok gula, jadi aku nggak beli karena di toples juga masih banyak. Nah, ini tepung serbagunanya juga aku taruh sini, saus kecap juga aku taruh sini karena masih ada semua ya di botol. Nanti kalau udah habis kan tinggal ambil terus di refill gitu. Nah, terus bumbu-bumbuan juga aku taruh sini. Ini ada stok mie, stok agar-agar, kerupuk, garam. Nah, udah selesai, lanjut aku tutup. Terus aku kembalikan deh ke tempatnya. Lanjut, ini storage mie. Nah, lihat nih, mie aku dari bulan kemarin tuh masih ada segini. Jadi makanya aku cuma beli 5 pcs aja, dan itu pun cuma yang rebus. Jadi yang goreng ini masih lumayan. Terus ada yang rasa mie Singapura itu kesukaan aku karena bumbunya tuh enak banget gitu loh. Nah, ini aku cuma beli 5 pcs aja, udah deh penuh lagi stok mie aku. Aku tuh sama suami emang gak terlalu maniak ya sama mie. Oke, lanjut lagi, di sini aku mau tata storage untuk tempat apa ya, wipol-wipol, terus soklin lantai, pokoknya macam-macam deh aku taruh di satu tempat seperti ini supaya nyarinya tuh gampang. Jadi udah aku pisahin nih, ini untuk lantai, untuk sabun-sabun gitu. Ini ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring, sama sabun lantai, apa ya, iya, super pel gitu. Lanjut, nah ini tuh storage untuk sabun cuci baju, jadi seperti deterjen, deterjen liquid, terus juga pewangi. Ini tuh tempatnya di apa namanya, di laundry room ini aku ya, Bun. Jadi supaya ngambilnya tuh gampang, kalau habis tinggal refill gitu aja. Nah, ini sekalian karena di botolnya tuh udah habis semua, jadi aku sekalian refill. Nah, ini untuk deterjen bubuknya juga aku taruh di sini nih, seperti ini. Nah, kan jadi rapi dan bagus deh. Jadi kalau mau ngambil tuh gampang, gak susah-susah ya. Oke, lanjut lagi, ini aku mau refill juga untuk soklin pewangi, apa ya, iya, pewanginya.
Nah, ini tuh yang warna Tosca tuh wanginya tuh enak banget. Ada yang pernah coba nggak sih? Aku tuh pernah beli yang biru, terus aku coba yang Tosca. Ternyata enak yang Tosca wanginya. Wanginya tuh awet gitu loh. Oke, udah beres untuk pewanginya. Lanjut aku refill sabun cuci bajunya atau deterjen cairnya. Nah, di tempat seperti ini tuh langsung aku tuang aja. Untuk sabun cairnya, sabun deterjen cairnya tuh aku biasa pakai Attack ya, Bun. Dan untuk sebulan tuh aku bisa habis 2 sampai 3 pcs. Oke, alhamdulillah beres. Lanjut, aku langsung taruh ke laundry room ini aku. Nah, di sini aku langsung taruh aja di sini. Jadi kalau mau ngambil tuh gampang dan enak ya, Bun. Dan udah aku satuin gini loh. Jadi kalau mau refill, kalau habis ya tinggal refill aja, nggak bingung mau cari-cari lagi. Oke, lanjut Bunda. Di sini aku mau refill jajanan. Nah, ini masih ada jelinya tinggal 2 pcs. Ini aku tadi beli jelly dan juga beli beng-beng. Langsung aku masukin aja. Ini jelinya yang lama aku ambil dulu ya. Nanti aku taruh di atas sendiri supaya kemakan duluan gitu. Nah, ini jelinya tuh aku coba yang my jelly kayaknya ya. Tapi ini tuh ada nata de coco-nya. Aku lupa kalau Juna tuh nggak bisa makan nata de coco. Pasti dilepeh gitu. Tapi nanti cobalah. Semoga aja dia suka dan udah bisa gitu ya makan nata de coco. Oke, lanjut. Ini aku mau isi beng-bengnya. Taruh beng-bengnya ke toples yang ini. Oh ya, untuk teman-teman yang salfok sama barang-barang serba biru aku nih, nanti bisa banget langsung kepoin aja link-linknya di deskripsi box aku ya. Nah, untuk jajanan udah selesai, udah rapi, alhamdulillah tuh kan jadi cantik gini biru-biru. Jadi kalau mau ngambil jajan tinggal ambil deh. Lanjut, di sini aku mau refill minyak goreng karena minyak gorengku tuh habis. Dan ini botolnya udah aku cuci ya, Bun. Jadi kalau udah habis tuh langsung aku cuci dan ini tinggal refill aja. Aku tuh suka banget sama botol minyak yang ini karena ini tuh muat sampai 1 liter gitu loh. Jadi kita nggak perlu nyisain minyak di plastik kan. Kalau yang kecil kemarin kan bingung masih sisa minyaknya gitu ya, taruh mana gitu. Kalau kayak gini pas dia 1 liter. Oke, lanjut lagi. Aku mau restock beras aku juga. Tuh, ini berasnya tuh tinggal sedikit. Langsung aja deh aku isi ulang nih berasnya ke dalam dispenser beras. Ini juga dispenser berasnya tuh kesayangan aku banget, cantik banget dan enak banget gitu loh. Jadi juga awet ya berasnya di sini, jadi nggak kutuan, nggak kotor, nggak debuan gitu. Nah, ini udah keisi, langsung aku tutup dan aku kembalikan ke tempatnya. Aku taruhnya di pojokan sini ya, di sudut sini. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau refill jajanan. Jajan-jajanan lagi. Di sini aku masih ada stok wafer, ada nabati, ada selamat ya. Ini stok aku yang kemarin. Terus juga aku masih ada oats belum aku buka. Terus ini profilnya tadi yang habis aku beli. Aku tuh beli coklat dan sapi panggang. Ini tuh enak banget. Terus juga ini jajanan-jajanan aku, Fitbar. Ayah tuh suka banget ternyata sama Fitbar juga tuh. Akal aku sih lebih suka yang nice and natural tuh ya, kayak kacang coklat gitu, enak banget. Sama soy joy vanilla aku juga suka. Lanjut, sekarang aku mau restock untuk susunya Juna. Nah, ini yang sisaan bulan kemarin, ini aku taruh di bagian depan ya nanti supaya keminum duluan. Nah, untuk susu yang habis aku beli, aku taruh di bagian belakang gini. Jadi nanti yang keminum duluan tuh yang bagian depan. Oke, udah beres. Lanjut, ini minuman yang selanjutnya. Ini ada susu kental manis, terus juga ada Groovy. Aku beli cuma 2 biji aja, sama Milo juga 2 biji aja supaya lekas habis gitu loh, Bun, karena kita tuh jarang ya minum minuman kaleng gitu. Nah, sekalian nih aku mau lanjut untuk isi ulang tisu aku karena tisunya tuh habis. Ini langsung aja aku isi. Ini tuh
tempat tisunya yang lucu ya, modelnya tuh kayak Ekadio gitu loh Bun, tuh kan gemoy banget ya. Ini ada 3 pilihan warna loh, yang mau samaan nanti linknya ada di deskripsi box aku ya teman-teman. Nah udah beres deh untuk tisunya, langsung aku kembalikan ke tempatnya. Nah sekarang ini aku mau beresin area rak serbaguna ini. Di sini tuh berantakan banget ya, tuh ada macam-macam, ada bensin juga itu karena habis ngecat kayu ya. Nah lanjut ini udah aku beresin, lanjut aku tata aja untuk stok tisu-tisu aku. Terus ini ada sarung tangan silikon, aku taruh di sampingnya aja, juga kanebo. Terus ini ada apa ini penyemprot gitu, aku taruh di samping sini. Untuk di bagian bawah ini aku taruh heat atau apa ya pembasmi nyamuk gitu. Terus juga ada cairan-cairan yang penting ya menurut aku. Terus juga ada tisu basahnya Juna, terus ada stok spons dan juga ada sikat, aku taruh sini aja. Nah untuk di rak sebelah sini ini aku sulak-sulak dulu karena ini tuh kotor banget ya Bun. Tuh di sini tuh kotor dan berdebu banget, jadi aku bersihin sekalian. Langsung aja aku tata nih untuk storage semuanya. Ini ada storage bahan-bahan makanan, ada storage mie, terus juga jajanan dan sabun-sabun juga. Pokoknya aku taruh di sini semua. Banyak nih yang tanya itu kok stok makanan kok dicampur sama apa namanya stok sabun gitu ya. Jadi ini tuh stok sabunnya yang belum dibuka ya Bun, jadi enggak yang udah kebuka yang enggak aku taruh sini, enggak nyampur sama bahan makanan, enggak. Jadi kita kan rumah aku kan sempit gitu ya, jadi emang harus pintar-pintar menata gitu supaya ya rapi dan ketata semua. Oke teman-teman, alhamdulillah udah selesai untuk aku menata belanja bulanan kali ini. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.